Ya, halo. Kembali lagi dengan saya di Fernando. Nah, kali ini saya mau mereview head Mio 155cc. Di sini headnya sudah jadi, tapi ini belum porting karena mau diporting sendiri sama orangnya. Klepe ini kita pakai 31. Untuk yang in, untuk yang X kita pakai 26. Nah, untuk pistonnya pakai BRT ukuran 58 pin 15 forget. Nah, untuk head ini speknya 155. Ini kubai sudah dibuatkan sekalian. Manifoldnya juga udah manifold kotak. Nah, terus untuk RR-an juga sudah dibubut, jadi tinggal pasang nanti atau PNP, plug and play. Nah, ini RRA kita pakai bleed ori yang in. Ini sudah ditandain untuk yang in, untuk yang X, jadi tinggal pasang nanti. Nah, seperti ini. Ini untuk yang X. Ini udah ada tulisannya, tapi ini pakai in. Pakai in yang Honda Blade yang in sama itu, cuman ini buat yang X, itu buat yang in. Soalnya ganjelnya kayaknya agak beda, selisih berapa mili gitu. Nah, terus ini kita pakai SIM FU ukuran 150. Pakai SIM FU. Terus untuk retainer kita pakai retainer titanium Kawahara. Ini retainer titanium Kawahara tipe 7. Untuk batang 4,5. Seperti ini. Di sini juga ada sear clip atau kuku clip punya FU 4 biji ori Suzuki SGP. Terus di sini juga as templar atau as RRA kita pakai punya SMS yang pendek 2 biji. Terus sama pere ini pakai Koizumi tipe NRS atau tipe tertinggi. Untuk piston BRT kelengkapannya sama ring semuanya lengkap. Dan oke, mungkin cuman sekian dulu. Ini belum termasuk noken. Jadi head ini cuman ini aja kelengkapannya. Belum termasuk noken sama belum termasuk porting. Nanti mau diporting sendiri katanya. Oke. Mungkin untuk kalian yang ingin pesan-pesan langsung aja hubungin nomor di pojok sini nanti. Nah, di sini nanti ada nomor saya, tinggal kalian WA. Oke, terima kasih.